ini mengandung makna bahwa setiap pramuka harus peka terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada di lingkungannya. Selain memiliki kepekaan, juga memiliki jiwa sosial untuk dapat saling bahu-membahu, saling membantu, dan kemudian memberikan kabar dan berita kepada lingkungan dan kepada sesama pramuka. Untuk itu, saya berharap kepada setiap anggota pramuka, kepada kakak sekalian, untuk selalu menjaga persahabatan, membangun jaringan perkawanan, untuk dapat kita saling membina diri, saling membina lingkungan, dalam rangka membina masyarakat di provinsi Lampung yang kita cintai ini. Acara ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa karena diikuti oleh pramuka Selampung yang sangat meriah, dan beliau juga sangat mendukung kegiatan ini. Dan ucapkan terima kasih juga kepada Gubernur kita Rido Pegado karena sangat mendukung pramuka, karena sudah memberikan lahan di daerah di Jati Agung di Kota Lampung Selatan untuk kegiatan pramuka. Ini merupakan suatu apresiasi yang sangat luar biasa untuk kita, bahwa gerakan pramuka harus tetap maju, harus tetap semangat sampai kapanpun, pramuka tetap pramuka. Hari ini kita telah mengadakan apel besar Hari Pramuka yang ke-56 tingkat kuartir daerah Lampung tahun 2017. Acaranya sangat berlangsung meriah, dihadiri oleh seluruh kuarcap yang ada di Lampung, yaitu ada 15 kuarcap yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Kak Rido Picardo selaku Kamabida Lampung yang telah sangat memberikan apresiasinya terhadap gerakan pramuka. Salah satunya adalah dengan akan membangun bumi perkemahan. Terima kasih sekali kepada Kamabida Lampung Kak Rido Picardo atas apresiasinya kepada gerakan pramuka kuartir daerah Lampung. Terima kasih.